pemakaian. Seolah-olah projek ini digunakan untuk pesta pilihan raya, bukan digunakan untuk menunaikan tanggungjawab dengan sepenuhnya. Kemudian politik wang masih berleluasa dalam pilihan raya. Kalau dalam pemilihan parti, mantan Presiden UMNO Tun Mahathir yang membuat pernyataan tidak senang dengan adanya politik wang dalam pemilihan parti, dia sendiri tak menyenangkan. Kita tak jamin penyakit ini tak dibawa masuk dalam pilihan raya. Sekiranya amalan ini dimasukkan dalam pilihan raya dengan politik wang, bagaimana kita nak pilih satu kerajaan yang bersih, yang adil? Oleh kerana itu, saya pindah kepada SPRM sebagai penyertaan rasuah. Kita telah mengubah nama daripada BPR kepada SPRM. Sebelum-belumnya ubah nama, bukan ubah nama saja, mesti ubah dia punya jentera perjalanan dia, amalan dia, kuasa dia mesti diubah supaya SPRM dapat menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh. Perlu dibebaskan daripada belenggu untuk bertindak dengan adil dan berkesan tersendiri dalam bidang kuasa dia. Tidak ada gangguan, tak lagi di bawah jabatan Perdana Menteri. Maka pegawai dan ketangan perlu dipilih oleh dia sendiri, bukan di bawah sahaja pengetahuan awak, supaya bebas daripada saya, bahkan bebas daripada Pertuan Negara. Pertuan Negara ini tertakluk kepada Pertuan Negara nak bawa kih ataupun tidak, supaya SPRM ini betul-betul bebas daripada campur tangan. Oleh kerana itu, cukup dia punya pegawai, cukup dia punya keuangan, cukup dia punya, jangan keuangan tak cukup dia pun buat kerja yang sama juga, ini tak boleh. Cukup keuangan dia cukup, kaki tangan dia cukup, bebas campur tangan. Kerana rasuah adalah jenayah besar dalam syariah Islam. Mengikut syariah Islam, rasuah ni jenayah besar. Walaupun dia tak masuk dalam jenayah kisah dan hudud yang dihakkan hukumannya, tetapi jenayah besar, sehingga disebut dalam Al-Quran Al-Karim berkait dengan rasuah, firman Allah Ta'ala, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِأَيْرَ الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Janganlah kamu makan harta-harta kalangan kamu secara batal, dan jangan kamu sumbangkan harta kepada pihak-pihak yang memerintah mengendalikan hukuman supaya kamu mendapat keputusan, menyebabkan kamu makan harta orang lain dengan cara yang berdosa dalam keadaan kamu mengetahuinya. Dan sabda Nabi SAW, la'anallahu ar-rashi wal murtashi, Allah Ta'ala melaknat yang bagi rasuah, yang terima rasuah. Semua yang terlibat urusan dia dilaknat oleh Allah Ta'ala. Ar-rashi war-rashi finnar, yang bagi rasuah, terima rasuah, semua dalam neraka. Menunjukkan betapa besarnya rasuah ni dalam Islam. Dan Islam mempunyai aspek bukan sahaja undang-undang lahir, termasuk aspek spiritual, perhitungan dosa dan pahala. Seorang yang rasuah walaupun dilepas daripada tindakan undang-undang manusia, tetapi tak dapat daripada undang-undang Tuhan, tindakan Tuhan dari kiamat. Dan sebab itu dia lebih mendidik daripada undang-undang yang biasa. Dan sebab itu alangkah baiknya sekiranya dia dimasukkan di dalam undang-undang syariah, undang-undang syariah yang dia beri kuasa yang lebih, tidak lagi di bawah peraturan dia 29 yang terhad, supaya hukuman yang bijaksana. Kan rasuah ni berbeza-beza, ada yang ikan jerung, ada yang ikan bilis. Dengan sebab itu ikan jerung tu hukumannya lebih berat, yang bilis ni hukuman dia lebih ringan. Jangan boleh bertindak ikan bilis saja, yang jerung dibiarkan, ini tak boleh. Dengan sebab itu kita mengharapkan supaya perkara dapat diselesaikan sebaiknya. Dan untuk menjamin, kita harap supaya menteri-menteri terlebih dahulu istihar harta. Harta sebelum itu hak dia. Hak dia itu. Lepas jadi menteri, istihar harta dia. Menteri-menteri menjadi contoh Perdana Menteri, timbalan dia istihar harta terlebih dahulu. Supaya dijamin dia punya pentadbiran dapat mengendalikan rasuah ini. Kemudian kita dapat melaksanakan pembangunan insan dengan sebaik-baiknya. Kerana dalam pembangunan insan ini, kita tak cukup mendidik manusia dari lahir saja, perlu didik rohani dia. Di sinilah peranan
bahagian agama Jabatan Perdana Menteri untuk membina roh insan dengan agenda-agenda dia yang lebih luas. Kita masih lagi warisan British. Islam dijadikan agama yang tak ada kuasa, agama yang tak ada keperkasaan. Dengan sebab itu perlu diberi keperkasaan kepada Islam di dalam mengendalikan urusan negara. Amalan warisan penjajah ni patut kita hapuskan. Amalan yang meminggirkan Islam. Islam hanyalah untuk upacara-upacara rasmi. Bukan Islam satu agama yang ada kuasa untuk bertindak terhadap mereka yang mengecoh yang berkuasa. Kerana kepada Islam Allah Ta'ala mengatasi pihak yang berkuasa. Dengan sebab itu peraturan Islam hendaklah diperkasakan lagi, ditinggikan lagi. Dan kita melihat kesan British ini bagaimana wujud. Contohnya ada ajaran Qadian. Ajaran Qadian ini Jabatan Agama tak boleh bertindak, tak ada Qadian ini. Ada masjid di kampung Nakhad. Sikit je boleh. Ya sila. Yang mengarang pertama sekali saya tengah tadi ceramah tentang rasuah ni. Nyomat tujukan kepada barisan nasional atau kepada semua orang. Sebab saya lihat ni rasuah ni bangkang pun ada kan. Bisa hatta ni ketua menteri bangkang pun ada, kerajaan pun ada. Untuk semua ada tu dulu pilihan raya kan yang perak tu rasuah kan. Ada semua. Yang keduanya saya lihatlah minta penjelasan sikit. Apabila PAS dan bangkang ni, adakah Islam tu diletakkan tempat yang baik? Ataupun dia kena korbankan sikit lah. Macam kumpulan Kristian, perkataan Islam boleh pakai kan? Kebajikan kepada Islam pun ada kebajikan. Maksudnya itulah soalan. Terima kasih. Terima kasih kerana bagi buat tanggung. Bagi buat tanggung. Saya pernah membuat kenyataan. Dan pimpinan Pakatan pernah membuat kenyataan membuka pintu kepada SBRN untuk menyiasat ketua menteri, menteri besar Esko. Sekiranya ada rasuah, kita tak ganggu, sila siasat dan sila ambil tindakan. Dan Pakatan Rakyat mahu satu kerajaan yang bersih, yang adil, yang tak ada orang rasuah. Kita mengalu-alukan. Cumanya yang kita herankan, ada yang disiasat sejak tahun-tahun, bawa di mahkamah masuk pilihan raya, lepas tu tak tahu cerita dia, masuk dalam lipatan sejarah. Perwaja sebagai contoh, perwaja dia bawa masuk pilihan raya umum tahun 2004, lepas tu habis. Orang berkenaan mati, siapa mati orang tu lama sangat akih dia. Banyak lagi hal-hal yang lain. Memang kita buka ruang, bukan kejatuhan kerajaan kita diperak kerana politik wang. Kita alukan kerana mereka yang politik wang ni diambil oleh barisan nasional. Kita alukan. Kita mahu supaya kerajaan kita bersih dalam mengendalikan urusan dan dipilih dengan cara yang yang bersih. Qadiani, balik pada Qadiani tadi. Qadiani satu ajaran yang ditaja oleh British di atas nama Islam. Menonjolkan seorang yang bernama Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani daripada India, zaman British dulu. British bagi duit dekat dia, kewangan cukup, dia bawa satu ajaran. Dia bawa ajaran Islam yang baru, kemudian mengaku jadi Nabi baru dan mewajibkan orang Islam mentaati Ulil Amri yang ada dalam Quran pemerintah. Ulil Amri masa itu British lah. Orang Islam menjadi Tuan Amir British. Dan dibawa kumpulan ini ke negeri kita dan masih ada. Masih ada lagi, ada masjid dia sama dengan masjid orang Islam. Jabat Agama Selangor tak mampu tak bertindak. Letak label saja tulis, ini masjid Qadiani, tak boleh pergi. Itu saja, nak bertindak tak boleh. Kenapa? Kerana peruntukan perlembagaan yang tidak mengizinkan pejabat agama terhidup bertindak terhadap Qadiani. Pernah berlaku di Kedah, Jabat Agama Kedah mengambil tindakan terhadap seorang guru yang menyebarkan Qadiani di Kedah. Bila dibawa, dibawa ke mahkamah sivil. Mahkamah membuat keputusan Jabat Agama tak ada kuasa untuk hukum terhadap Qadiani. Ini sebagai satu contoh di mana belenggu-belenggu yang seperti ini mesti dipecahkan supaya kedudukan agama Islam diperkasakan. Kemudian tabung haji sebagai contoh. Ini peranan. Nak contoh-contoh Islam yang baik. Asalnya konsep tabung haji ini konsep khidmat. Akhirnya konsep koprak. Koprak mengatasi khidmat.
menyebabkan oleh kerana semangat korporat terlalu tinggi, maka kita menghilangkan khidmat-khidmat yang sungguh-sungguh berjamaah haji daripada orang Islam yang nak menunaikan haji. Maka berlakulah berbagai-bagai perkara yang sangat mendukacitakan. Contohnya saya pernah mengalami ketika pergi haji beberapa tahun yang lalu, oleh kerana saya tak melalui tabung haji, ada orang yang tunggu nak pandu jalan, nak keluar daripada airport. Dia bertabung haji? Tak. Kalau tak, dia tak layan. Begitu. Yang tabung haji saja dia layan. Para tabung haji ini di bawah Jabatan Perdana Menteri, sepatutnya seluruh rakyat Malaysia dilayan. Begitu. Dan saya pernah mengalami orang sakit. Ini dah lama dah. Saya agak benda tak pulang. Ada orang sakit. Perlu dia bawa. Dia daripada swasta. Perlu dia bawa. Dia tanya tabung haji ke tidak. Bukan daripada tabung haji. Tak pernah layan. Terpaksa pergi dekat rombongan berubat Thailand. Ini memalukan kita kalau hal macam ini berlaku. Saya tak mahulah. Ini tanggungjawab kerajaan untuk betulkan keadaan-keadaan. 3 minit lagi, Berman. 3 minit lagi. 3 minit. Dalam masa 3 minit ini saya nak sebut tentang konsep federalisme, supaya konsep di parlimen diamalkan dengan baik. Pantai Timur masih tak dilayan dengan baik. Malaysia Timur masih tak dilayan dengan baik. Apalagi kalau parti lain bukan parti yang pusat memerintah. Parti yang pusat memerintah pun begitu juga Malaysia Timur. Konsep federalisme ini hendaklah diamalkan dengan baik. Kita tak mahu jadi Pakistan kepada Bangladesh dan Pakistan. Macam itu. Ini kerana konsep federalisme yang tak baik. Yang kedua, masalah Palestin. Masalah Palestin, sekarang yang memisah itu perhatikan yang serius. Sekarang Masjid Aqsa sedang dalam ancaman. Israel roboh Masjid Aqsa. Itu pula yang pertama orang Islam. Kerajaan perlu ambil perhatian serius. Yang kedua, tentang Myanmar. Hak tentang kemanusiaan orang-orang Islam yang dibunuh di Myanmar. Ini juga perlu diambil tindakan melalui saluran-saluran antarabangsa. Banyak pelarian. Biar ambil atas sifat kemanusiaan yang atas sifat nak menang pilihan raya jadi pengundi. Macam saya sebut tadi. Sifat kemanusiaan. Yang ketiga, tentang Bangladesh. Di sana ada pemimpin-pemimpin Islam Bangladesh yang ditahan kerana balas dendam perpecahan Pakistan dulu. Kerana ada kumpulan ini, dia tak sokong Pakistan berpecah. Dia mahu Pakistan bersatu, Pakistan berpecah. Jadi Bangladesh, orang tak setuju ini ditangkap dan dijatuhkan hukuman bunuh. Padahal mereka ikut sama dalam amalan dan demokrasi di Bangladesh. Dan kita harap kerajaan Malaysia mengambil langkah kemanusiaan yang serius dalam perkara ini. Sekian, terima kasih Datuk Idham Bersuara.